Hai, kira-kira kita mau kemana ya? Eits, pokoknya tonton sampai akhir, dijamin keren banget tempatnya. Nah, kita bayar tiket masuknya dulu ya. Di samping tempat parkir, terdapat kolam air panas. Di sini juga bisa untuk camping loh. Air panas di sini mengandung belerang, jadi bagus untuk terapi. Kita lihat sumber airnya yuk. Selain berendam di kolam air panas, mata kita juga dimanjakan sama pemandangan di sini loh. Eits, tapi ini bukan tujuan utamanya. Kita masih harus jalan menanjak, menyusuri tangga dan jalanan kayu. Nah, sedikit tips nih, biar nggak terlalu capek, kita harus menikmati dan mengabadikan setiap perjalanan kita ya. Kita lanjut naik lagi ya. Sebenarnya jaraknya kira-kira cuma 200 meter, tapi karena jalanannya menanjak, jadi ya lumayan. Ayah gimana? Napas masih kuat? Lanjut. Ayo ayah, Pia. Ayo ayah. Nah, ini dia Kawah Wayang, salah satu destinasi wisata Pangalengan yang wajib dikunjungi. Rasa capek jalanan nanjak langsung terbayar dengan keindahan kawah ini. Masya Allah. Kita juga bisa lebih dekat berfoto di kawah, tapi harus hati-hati dengan uap panas yang keluar dari bebatuannya ya. Hasilnya kayak gini, gimana? Keren kan? Maksudnya keren tempatnya kan? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.